Oke, teman-teman, kita akan review skin Amun ya. Kita coba pakai jungle ini deh. Jadi ini star lah guys. Si Gumbar ya, jadi kalau kalian berjubah, aku bangsawan Paxley. Bermantel aku si, adalah apa namanya? Sun. Si star di Gumbar ya, dan ini saya di dalam pertarungan darah bangsawan pun tidak akan memberimu kehidupan kedua. Skill 1 kan yang gede guys. Tujuanku sederhana, mengakhiri kutukan. Oh, kalau kedua apa nih? Initiate retreat. Di atas yang lainnya. Initiate retreat. Itulah pantasnya kami. Paxley. Dapat. Mungkin aku terlahir untuk memukul dengan tanggung jawab. Tapi ini efek Starlink ini gila ya. Sekarang Starlink zaman sekarang bagus-bagus tau. Kayak gak bisa diremehkan gitu. Aku adalah pemandumu menuju. Terus cara ngumpulin stacknya gimana? Keluarga yang paling mulia sekali memiliki sisi gelap. Sekarang! Hancurnya. Aku tidak memiliki toleransi terhadap pengkhianatan. Saya nggak ngerti. Keluarga Paxley selalu menepati janji. Kalau dari efek skill 1 skill 2 sih oke ya, nggak usah diragukan lagi. Dan kan saya pernah ngerti aja mak. Lawannya dari perbuatan jahat lahir kebaikan yang lebih besar. Tang bro. The enemy has been slain. Ult is not ready. The enemy has slain the turtle. Mungkin aku terlahir untuk memukul tanggung jawab. Oh, satu hero yang butuh farming gak sih guys sebenarnya? Berjubah aku bangsawan gak nih. Bermantel aku adalah Emer, sang ahli pedang. Satu, dia efeknya ngeri coy. Ini malah kayak skin kolektor Mia, skin epicnya retail, dan siapa lagi yang tema-tema kayak gini ya, robot-robot gitu. Sekarang keluarga Paxley selalu mematuhi janjinya. Aduh, banget guys ya. Kenapa nggak sakit ya ulti saya? Evolution cuman seperempat doang. Oh, harus ada item awal gitu kan? Ini item awalnya ini emang bener. Apalah kita sesuai panduannya. Kalau ini. Berarti dia bukan tipe yang langsung hit-hit semuanya gitu kan ya guys ya. Kayak nyicil gini, hilang lagi, hit lagi, hit lagi, kayak gitu berarti. Terus beraksi. Tujuanku sederhana, mengakhiri kutukan. Udah main gus kan nggak mungkin bukan lebih mudah, saya lebih ngerti main gusion ya. Akan coba pasang star lagi.
guys. Gigi enggak guys, ngekillnya guys. Keluarga yang paling mulia sekali itu. Eh kombonya skill 1 skill 2 skill 1 ya. Skill. Cepat tidak pernah. Aku melihat masa depan Lucian yang cerah. Oke oke, paham. Satu dulu, guys. Emos hanya akan memengaruhi semuanya. Mati dia. Anja. Belum main ngerti ya guys ya. Emang banget terus apa ini? Kan enggak bisa war ini guys, culik-culik berarti. Di dalam pertarungan darah lawan. Ya, kita mainin stuck doang. Sakit skill satunya ternyata. Well played. Aku tidak memiliki toleransi juga guys ya. Keluarga yang paling mulia sekali. Shut down. Well played. Shut down. Unstoppable. Your team destroyed a turret. Well played. Initiate retreat. Di dalam pertarungan, darah bangsawan pun tidak akan memberimu kehidupan. Berapa menit kita bisa belajar tentang kamu? Kita kabur ya? Your team destroyed a turret. Trot anjas. Easy banget ternyata main namun guys. Hero assassin paling mudah digunakan ya sih. Helker sih lebih mudah sih. Tapi aku melihat masa depan Gusion. Ada item pertama tuh Calamity guys. Aku adalah pemandumu menuju neraka. Kan lewat gak guys? Dari perbuatan jahat lahir kebaikan yang lebih besar. Hati dia. Tujuan itu mengakhiri kesukaan. Maaf. Legendary. Sakit. Berjubah. Sakit banget bantu bang. Hah? Kiri, kaleng-kaleng mengarang menyusai ini. Kalau udah jadi, oke tadi di awal sih. Ya. Yes, jadi ya. Mungkin aku sorry ya guys. Tanggung jawab. Cepet banget coy. Memang kayak gini ya. Orang-orang menganggapku sebagai bayangan yang tidak dapat dijangkau. Ini kita kalau teramu. Your team destroyed a turret. Waduh, dia pakai skill dulu aja. Ini akan memengaruhi penilaian. Dan juga dia nge-counter Amon pakai ini guys.
Panci. Di atas yang lain. Itulah panci. Legendary. Rot. Gila, satu kali ulti hilang. Aku bangcilong. Bermantel, aku adalah Emon. Aduh. Kalau kasihkan ultinya kecil guys, jadi mati kita. Saya tadi lawan aja. Ini kalau pakai konsentrat lebih enak, lebih aman aja. Coba konsentrat. Kebutuh kali ult. Teman-teman. Gak tahu, bisa gendong gak ya? Mungkin aku terlahir untuk memikul tanggung jawab. Keren. Aku tidak pernah menang, tapi aku melihat makhluk. Intinya tuh kayak dia harus ngilang dulu baru sakit dan ini. Waduh. Apa kabar? Dapat double kill. Sakit, guys. Ini jualan. Enggak, kita coba dulu aja lah rekomendasi item. Baru kali ini saya main amun nih. Terus kita start lagi. Sakitnya minta ampun. Our turret has been destroyed. Keluarga menepati janji. Clear minionnya juga lumayan. Di atas yang lainnya, disitulah pantasnya. Banget. Keluarga yang paling mulia sekali. Easy banget guys, komersial satu. Easy banget. Perbuatan jahat. Dia langsung mati lah di combo dia. Hanya akan memengaruhi penilaian. Coba. Oh iya. Aku adalah pemandumu menuju neraka. Di dalam pertarungan, darah bangsawan pun tidak akan memberimu kehidupan kedua. Orang tua menganggapku sebagai bayang yang tidak dapat. Tujuanku sederhana. Duh, sini bisa main ini guys. Posisian ini. Jual. Armor. Your team destroyed a turret. Harusnya sudah menang ini. Kalau review skin hero-nya bagus-bagus kayak gini, santai kita main ya.
menang kan. Namun guys, skin Starlink nambah damage guys ya. Itu sebenarnya sugesti sih. Soalnya efeknya kayak skin kolektornya Mia gitu kan. Sama yang Irithel yang robot itu hampir lah, mirip konsepnya kayaknya memang kayak gitu sih. Kayak yang less epic kalau nggak salah ya. Banget coy. Kita lihat lagi ya, skornya ada lumayan lah ya untuk pemula guys. Mana ampun. Gila coy. Set. Jadi lebih guys, baik ditakuti daripada dicintai. Kita cek efek-efeknya ya. Keduanya. Basic attack-nya nih guys. Tuh. Kayak harga skin epic dan kolektor gitu. Ini untuk skill 2-nya. Skill 1-nya. Skill 2 ya, skill 2 lebih tepat. Skill 1, skill 2 lagi. Skill 1. Set. Tuh, langsung hilang pas nge-hit lagi. Sama sakit guys. Ini sebenarnya mainin momen ini ya, ternyata mainin shardnya ya. Jadi nggak bisa langsung ngehit gitu loh. Ini ultinya sih ngeri sih, karena memang efek dari skin yang ngeri ya guys itu. Ini dulu. Kenapa ultinya nggak ditembak kali ini ya? Shard. Ini keren banget sih untuk user-user Amun. Kalian beruntung sekali karena Starlink yang keluar ini Amun. Jadi langsung aja dibeli Starlinknya guys ya. Easy, weezy guys.